Oke, selamat sore teman-teman. Hari ini kita sudah ada di Cepogo, di belakang itu. Kita baru beli susu segar murni langsung dari petani, tapi dikumpulkan di KUD Cepogo ini, salah satunya di Boyolali. Tadi kita berangkat dari Jogja jam 2, kita sudah sampai di sini, alhamdulillah kita sudah beli 5 liter untuk kita masak nanti bareng-bareng di Jogja. Mau tahu keseruannya dan kita nanti akan masak seperti apa, kita juga belum tahu, tapi yang jelas tetap stay tune di channel Ceritane Dolan. Pulang, ternyata pulangnya hujan sampai Jatinom. Lalu hujan-hujanan, terus tadi mampir beli mie ayam bakso, enak. Terus udah sampai rumah, udah dibungkus. Dan ada, kan kita beli 5 liter tadi, udah dibungkus sekitar 3 kantong gede gitu, 2 kiloan, plastik 2 kiloan. Terus udah dibikin, nah kita kedatangan tamu, ahlinya ahli dari persusuan duniawi ya. Ini ada Mbak Hani. Iya, Mbak. Karena sama Mbak Sipa, temennya Mbak Hani. Dan tetap sama partner saya Mas Didi. Kita mau nyobain original atau susu lurus. Sama ini yang rasa cepat. Cepatnya ini Rezatos. Tahu kan Rezatos itu apa? Nanti jajanan-jajanan kecil. Kurang lebih masaknya 15 menitan. 15 menit diaduk-aduk pokoknya diblok-blok. Jadi ini varian, masih 2 varian. Kita masih punya 25 varian lagi yang belum ketemu. Kita masih mencari nanti di barat di tap sucinya. Oke, seperti itu perjalanan kita di Boyolali hari ini untuk membeli susu dan kita akan coba nanti launching di awal April. Gitu ya teman-teman, di Ceritane Dolan. Terima kasih dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah sini apabila teman-teman merasa enek dengan video saya. Terima kasih.